Apa kabar pemirsa? Saya Ade Herlina, kembali hadir bersama Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Dan hari ini kami hadir kembali di Balaraja Tangerang, tepatnya di daerah Kronjo, untuk mewujudkan impian Pak Solihin, seorang penjala ikan. Dan saya sudah bersama Shana. Halo Kak Andi. Apa kabar Shana? Alhamdulillah baik. Ya. Kak Andi apa kabar? Baik. Mudah-mudahan Shana bisa mampu untuk mendekati Pak Solihin sebagai penerima berkah kita kali ini. Dan saya akan menjelaskan profil sedikit tentang Pak Solihin. Pak Solihin adalah seorang penjala ikan yang biasanya beliau mencari ikan itu di sungai. Bahkan terkadang beliau harus masuk menyelam ke sungai kalau pada saat jalannya itu tersangkut oleh batu-batuan. Ya, Pak Solihin masih memiliki dua orang anak yang menjadi tanggungan beliau. Dan istrinya tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat membantu dengan menjualkan ikan hasil dari menjala Pak Solihin. Ya, dan sekarang kita sudah mau menuju ke tempat biasa Pak Solihin menjala ikan. Oke, kamu siap? Nanti kamu harus mendekati Pak Solihin, mencoba untuk menggali kehidupannya, dan setelah itu saya akan datang untuk memberikan plakat kepada Pak Solihin. Oke, siap. Ya. Iya, ini dia nih, benar. Nah, benar nih dia. Benar kayak itu. Iya, mukanya. Nah, kayaknya si Bapak sudah mulai siap-siap ya untuk mencari ikannya atau menjala ikan. Saya nggak ngerti caranya menjala tuh seperti apa sih. Kita udah selama 30 menit melihat Pak Solihin untuk menjala ikan, tapi selama 30 menit itu belum ada hasilnya sama sekali. Susah ya menjala ikan itu ya? Iya. Ternyata Pak Solihin masuk lagi nih ke dalam ini, ke tengah dalam ya. Ternyata bahaya banget ya. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada agent yang siap untuk menguji kesabaran dan juga keikhlasan dari Pak Solihin. Yuk kita lihat. Nanti ikannya banyak dapetnya Pak. Oh dia suruh keluar. Makanya Bapak keluar. Naik ke atas. Dia suruh keluar. Pak keluar, terus dia bilang gak mau, saya lagi nyari ikan katanya. Loh kok gak bisa Pak? Setrum ya, biarin aja digituin kan sama Bapak. Saya mau nyari ikan Pak, sama-sama mencari ikan Pak. Naik Pak ke atas Pak. Kita pakai setrum, nanti hasilnya bagi dua Pak. Jangan kata dia. Gampang Pak, ikan nanti kita bagi dua Pak. Kalau dengan ini hasilnya banyak Pak. Ketimbang pakai jala. Memang kalau di setrum ikannya pasti dapat. Iya bahaya, makanya Bapak naik ke atas. Mati. Ya Pak ya? Gini Pak. Dengan cara setrum ini hasilnya banyak Pak daripada ngejala. Bapak udah dapat berapa? Belum dapat apa Pak? Padahal saya kan pada mati dong. Iya mati tadi kan. Susah kita nyari ikan. Iya itu usaha nanti Pak. Yang penting hasilnya banyak kita bagi-bagi dua Pak. Itu kan nggak enak. Nanti kena ini. Aduh saya bahaya itu. Ya. Udahlah Pak. Ya kita bagi dua aja Pak. Udah baik itu. Nanti ikannya pernah mati. Ya gimana, udahlah Pak ya. Ya sudah ya, saya setrum aja Pak ya. Udah gak ada orang yang tahu, kita berdua yang tahu Pak. Cuma kita dua. Aja itu Pak, jangan. Apalagi kena ikan, kena orangnya bewa. Waduh, cilaka itu. Bener, bahaya Pak. Ini hasilnya. Iya. Hasilnya kita bisa jual sama-sama. Tahu. Kita bagi dua. Tahu, betul. Daripada pakai gini gak akan dapat banyak Pak. Betul. Udah pakai ini aja Pak ya. Betul, mau izin Pak ya. Janganlah. Ah, udah ya Pak ya. Jangan. Jadi gimana dong Pak, saya udah datang pakai ini. Udah pulang aja lah. Gak mau Pak? Gak mau lah. Hasilnya banyak tuh Pak? Walaupun banyak gak mau lah. Ikan seger lagi tuh, ikan saya dapet ikan tuh. Kalau saya termati dong. Iya. Ikannya seger, dimakannya nikmat lagi. Oh, vitaminnya ada. Kalau ikan begini mah gak enak. Ya sudah. Kalau Bapak memang gak ngizinin saya nyetrum ikan di sini, ya sudah. Ya, kalau gitu saya pulang aja lah Pak. Bapak nggak bisa diajak bekerja sama. Enak, ayo Pak. Ya, sepertinya ini saatnya kamu untuk turun dan bertemu dengan Pak Solihin ya. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat pembelian plakat. Oke. Okay. Ups. Yuk.
Ya. Nah pemirsa, saatnya sekarang Syahna akan bertemu langsung dengan Pak Solihin dan dia akan mencoba untuk mencari ikan atau mungkin menjala. Yuk. Permisi Pak, Assalamualaikum. Bapak, lagi ngapain Pak? Ambil ikan nih, grogoh. Hah, grogoh? Apa tuh Pak, grogoh? Oh, nangkap. Ya. Bapak boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Berapa? Ya mau kenal aja sih, soalnya tadi kan lagi lewat sini terus lihat Bapak kok kayaknya lagi nangkep ikan, lagi mencari-cari sesuatu gitu. Boleh. Bisa Pak, saya bantu. Iya. Halo Pak. Saya Syahna dari Jakarta. Iya. Saya kebetulan di sini tadi lagi lewat, terus saya lihat Bapak lagi nangkep ikan atau apa tadi namanya apa Pak? Grogoh ya? Grogoh. Iya. Tadi ada orang juga yang mau nyetrum ya Pak ya. Iya. Terus tadi Bapak bilang apa usir Pak? Usir itu, kan bahaya itu. Oh Bapak usir yang usir orang itu. Tadi nyetrum ya? Iya bahaya itu. Iya. Kayaknya saya jadi berniat untuk membantu Bapak gitu Pak, karena tadi Bapak udah baik banget, terus udah jujur banget. Emang kenapa sih Pak kok Bapak gak mau biarin orang itu aja buat nyetrum? Nanti kita mau ambil lagi kan kegadikannya, udah mati. Oke Pak, kalau seperti itu sepertinya saya ingin ikut membantu Bapak nih Pak, boleh gak sih? Di dalam lagi bahayalah. Gak apa-apa Pak, saya soalnya bawa baju ganti, saya ganti baju dulu ya. Saya nanti balik ke sini ya Pak ya, makasih. Bisa minta bantuannya Pak? Dalam ya? Jangan. Sono aja dalam. Iya Pak. Waduh. Dalam. Ih seriusan, dalam banget Pak. Dalam ini bahaya lah. Sekali lagi deh. Waduh, dalam juga ya Pak ya? Ini bawahnya apa ini Pak? Tanah lumpur. Wah Bapak nggak takut ini ada apa gitu, binatang apa atau gimana gitu? Coba gimana Pak caranya Pak nangkep ikannya? Ya gini. Pakai jaring dulu atau gimana? Pakai tangan juga bisa gini. Dicari-cari ya. Iya, tangan terasa. Oh, dapet Pak. Ya, wah. Oh, banyak. Ih, saya berani. Oh, ini. Wah, ikannya masih hidup ya. Ini ikan gabus namanya. Iya, terima kasih Bapak. Aduh, saya dapat berapa Pak kita Pak hari ini? Dua ya. Oh, tadi Bapak sebelumnya ini udah banyak ya Pak ya? Aku dari Jakarta juga bawa teman-teman kamera di sini. Boleh nggak teman-teman kamera ikut kayak dokumentasiin Pak? Soalnya kan di Jakarta jarang banget Pak ada yang kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Teman-teman kamera aku boleh kesini ya Pak ya? Boleh ya? Jarang banget Pak, soalnya Pak di Jakarta tuh jarang banget. Aduh. Iya pemirsa, ternyata bintang tamu kita sudah memanggil kameramen dan sekarang saatnya untuk seluruh kameramen akan turun. Oke Antoni, Denny, ya nanti kita akan ketemu lagi pada saat pemberian plakat. Hati-hati, jatuh. Kenalan dulu Pak. Halo Pak. Kotor ini Pak. Boleh. Bapak dapat 5 ya Pak ya, ikannya dari pagi padahal. Sekarang padahal udah siang ya Pak ya. Bapak, aku sama teman-teman kamera di sini, boleh gak sih Pak ikut ke rumah Bapak? Ya boleh-boleh aja. Boleh ya Pak ya? Jauh. Gak apa-apa Pak, nanti bareng-bareng boleh tapi kan ya Pak ya? Boleh. Sebentar ya Pak, saya ganti baju dulu ya Pak. Ada yang ke? Ada ikan ya Pak? Ada. Oh, ya sini. Bu mau beli ikan Bu? Iya. Coba lihat ikannya Pak. Bagus nih Bu ikannya masih segar. Masih hidup. Ih udah mati nih. Mati ikannya.
jalan. 30 aja lah. Ih, mahal banget tuh, udah mati tuh. Ya. Enggak seger lagi ini udah, Pak. Ya, lebih 15 lah. 15. Ih, seger. Seger kok, Bu? Tadi kan kita tuh, udah jelek tuh, udah mati tuh. Udah murah. Udah mati. Enggak ya, Pak ya. Orang tadi kita nangkepnya masih hidup kok, Bu. Masa, bohong, Bapak. Iya, benar, Bu. Sampai masuk ke sungainya juga loh tadi bapaknya. Ibu kasihan lah sama bapaknya. Kan kemarin apa? Iya, Pak. Udahlah. Masa udah pagi ini udah mati gini, udah kembung tuh perutnya tuh. Coba Bu dilihat lagi tuh. Ini, kan, mati Bu. Juga tuh, mati tuh. Ah, ada lagi bagus. Enggak. Paling ada satu cuma yang hidup. Gimana, dapet Pak? Enggak? Kalau dapat ya nih. Tambahin deh, Bu. Nih. Kita kan dari tadi udah lagi, sampai uangnya. Tuh, Pak. Siapa yang mau beli coba? Ikannya mati. Ya. Ya udah deh, mau kayak gitu. Kayak aja lah. Makasih banyak ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Mari. Gimana nih, Pak? Tadi ibunya enggak mau beli. Masak sendiri aja di rumah lah. Dimasak sendiri. Tapi Bapak benar enggak sih, Pak, suka jualan ikan yang udah enggak bagus gitu atau udah enggak segar? Bagus tadinya, Mak. Kalau saya ngambil yang mati, saya nutup apaan? Yang mana, Pak, rumahnya? Ini nih, masuk kita. Rumahnya ya, inilah. Yang sebelah mana, Pak? Menjadi Pak Solihin, saya rasa tidak akan mudah. Dengan profesinya yang hanya sebagai pencari ikan, beliau masih punya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara rumah ini, rumah yang berada di lokasi mudah banjir saat hujan. Apalagi dengan kondisinya yang sudah riskan ambruk. Sangat membutuhkan untuk segera diperbaiki. Tapi apa daya, saya merasakannya sendiri. Bagaimana beratnya beliau mencari ikan dan menjual hasilnya. Saya rasa sulit bagi beliau untuk segera memperbaiki rumah ini. Gini aja stres pintunya, nggak ada lagi. Nggak ada. Loh, nanti kalau misalnya kita mau tidur gimana dong?